Loh, video. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku masih ada di Tenggarong. Hari ini kita mau coba jalan-jalan ke museum Mula Warman yang ada di Tenggarong. Kita lagi masih di rumah nih, masih siap-siap. Sedikit info tentang sejarah Museum Mula Warman. Museum Mula Warman sebelumnya adalah bangunan keraton Kesultanan Kutai Kartanegara yang didirikan pada tahun 1932 oleh pemerintah Belanda dan menyerahkan keraton kepada Sultan Haji Muhammad Parikesit pada tahun 1935. Bahan bangunannya didominasi oleh beton, mulai dari ruang bawah tanah, lantai, dinding, penyekat hingga atap. Museum Mula Warman diresmikan pada tanggal 25 November 1971 oleh Gubernur Abdul Wahab Sahrani, lalu diserah terimakan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Februari 1976. Penasaran bagaimana isi dari Museum Mula Warman? Langsung kita OTW. Saya sudah sampai di depan Museum Mula Warman. Ini adalah penampakan depannya. Dan di belakang saya ini ada patung Lembu Swana. Ini dia Lembu Swananya. Jadi Lembu Swana ini adalah hewan mitologi dalam mitologi rakyat Kutai yang hidup sejak zaman kerajaan Kutai. Lembu Swana menjadi lambang kerajaan Kutai hingga Kesultanan Kutai Kartanegara. Hewan ini memiliki semboyan Tepak Leman Gangga Yaksa. Lembu Swana merupakan hewan yang disucikan karena merupakan tunggangan Dewa Batara Guru dalam memberikan petuah dan petunjuknya. Lembu Swana dicirikan sebagai berkepala singa, bermahkota, bersayap seperti Garuda, berbelalai gajah, dan bersisik seperti ikan. Nih guys, saat pertama kita masuk, kita akan berjumpa dengan singgasana raja dari kerajaan Kutai. Ada singgasananya, ada patung Lembu Swana seperti yang saya dijelaskan saya di depan tadi, pakaian kerajaannya, kerajaan Kutai. Banyak lagi deh, nanti kita lihat satu-satu. Langsung.
kita sudah dari ruangan pertama, sekarang kita masuk ke ruangan kedua dan ada, wow, ada gamelan guys, alat-alat musik tradisional zaman kerajaan dulu, ada wayangnya juga, wah seru-seru. Ya di bawah ada juga patung-patung. Jadi ini adalah nama patung-patung pemerintah-pemerintah daerah di sini. Ini di depan ada Bapak Gubernur Haji Awang Paruk Kisar. Di sini juga ada Insinyur Haji Tarmizi Abdul Kamir, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan. Wow, seru guys. Ada banyak sekali pengunjungnya guys. Kita coba cek ke ruangan sebelah sini, sebelah kiri. Ada apa aja di sini ya? Wow, ada prasasti, peninggalan-peninggalan kerajaan. Ini kayaknya peninggalan Hindu atau Buddha deh. Ya ini patung-patung dewa. Batu-batu. Dokirannya gue guys. Ya ini prasasti. Prasasti Yupa guys. Mana? Oh. Wow. Ada miniatur Candi Borobudur. Prasasti Yupa lagi.
kita sudah dari barang-barang antiknya, sekarang kita ke senjata-senjata. Di sini ruangannya banyak sekali senjata, guys. Ada meriam-meriamnya, miniaturnya sih. Itu senjatanya. Langsung kita lihat satu-satu, guys. Guys, dari tempat senjata-senjata sekarang kita datang ke tempat kerajinan-kerajinannya. Hampir sama seperti punya Dayak ya. Karena Kutaya juga Dayak sih sebenarnya. Lihat ya kerajinannya satu persatu. Penjelasan sih di sini ini apa, tapi kata teman saya ini adalah miniatur kehidupan masyarakat Dayak dan masyarakat Kutai di pesisir Sungai Mahakam. Dilihat ada yang mendulang emas, ada yang ngangkit batu, ada yang gak, itu mungkin gali sumur. Terus ada rumah-rumah miniatur-miniatur lemah laminnya juga, guys, seru sekali.
sini ada juga tempat etnografi. Langsung kita lihat isinya apa aja, guys. Ternyata isinya topeng-topeng, guys. Ada topeng udok juga. Biasanya dipakai orang kayaknya atau bahau. Banyak topeng udoknya, guys. Ini topeng-topeng kayak punya orang Jawa. Iya, ini orang Jawa nih. Keliling-keliling Museum Mula Warman di Tenggarong. Sebenarnya masih ada ruang buat tanah sih, tapi kayaknya enggak dulu deh. Lain kali aja kita masuk ke sana, oke? Kalian yang sudah nonton, jangan lupa subscribe. Terus video saya, jangan lupa like, komen, dan